malam ini kita akan memasang ini ya, anti gores hydrogel pada ini, pada HP Oppo Reno 5 ya. Jadi terlebih dahulu HP-nya kita bersihkan dulu. Ini menggunakan memang tisu yang dari HP ya. Jadi buat teman-teman kalau memang nggak ada ini, itu bisa gunakan tisu biasa dibasahkan ya. Dan ini untuk kita mengeringkan menggunakan kain. Itu bisa juga digunakan kain-kain biasa ada di rumah ya. Jadi nggak perlu pakai ribet. Nah, selanjutnya kita buka dulu ini anti goresnya. Nah, ini anti goresnya sudah kita cetak ya. Ini untuk untuk tekanannya, kalau memang teman-teman menggunakan mesin potongan sendiri, itu pilih untuk tekanannya 350 hingga 400 ya, dan kematiannya 6 atau 7 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita paskan antara sudut-sudutnya, sudut bawah dan sudut atas ya. Ini sangat gampang karena ini bisa diangkat-angkat ya. Bisa kita angkat dulu untuk kita paskan. Soalnya dia masih ada dua lapisan ya, lapisan bawah sama lapisan atas. Jadi walaupun kita angkat-angkat ini tidak bakal merusak anti goresnya. Ini kita paskan dulu bawah, atas, ya, semua sudut-sudutnya. Jadi kalau memang sudut-sudutnya sudah pas, ya, selanjutnya baru kita scrub ya. Ini kita kan karena di toko ada alatnya, jadi buat teman-teman kalau memang nggak ada alatnya, itu bisa diakalin dengan menggunakan KTP, kartu ATM atau sejenisnya yang keras ya. Itu biar lebih aman untuk bawahnya dilapisi dengan tisu ya. Oke, langsung kita scrub. Nah, jika sudah, ini untuk pinggirannya bisa langsung diratain aja pakai tangan ya. Untuk, karena kan pinggirannya hati kan lengkung ya, langsung bisa diratain. Dan ini hasilnya. Ini kalau memang teman-teman tadi lihat dari pertama ya, ini pada bodinya luar biasa sudah berjamur ya. Namun begitu selesai kita pasangkan anti gores hydrogel motif atau back sticker, itu jamurnya nggak nampak lagi dan HP terlihat lebih baru ya. Mantap ya.